Wedding Gandeng Pacar Baru. Pasca resmi berpisah dari Gisela Anastasia pada 2019 silam, sepak terjang asmara Gading kerap kali disorot. Duda satu anak itu sempat diisukan menjalin hubungan dengan beberapa model wanita, seperti Karin Nizam hingga Juri Hartsman. Namun kabar kedekatan itu nyatanya sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya di jagat media sosial, Papa Gading memamerkan sosok wanita cantik bernama Medina Dina. Dalam unggahannya itu, Gading memberikan kejutan ulang tahun untuk Medina dengan menghadirkan Ariel Noah di hari ulang tahun untuk wanita yang diduga pacar teranyar Gading Martin. Selain memberikan kejutan Medina dengan kemunculan Ariel, Gading pun mendapuk Ariel untuk menyumbangkan suaranya di hari jadi Medina Dina. Tak hanya itu, Gading pun menyanyikan tembang bersama Ariel yang dibagikan Medina di akun sosmednya. Isu kedekatan Gading dan Medina sebenarnya bukan kali ini saja menjadi sorotan. Gading dan Medina sempat menghabiskan momen liburan bareng di London. Lantas bagaimana tanggapan Gisel tentang kabar Gading yang tengah dekat dengan Medina? Rupanya Mama Isel mengungkap jika dirinya pernah dikenalkan pada Medina oleh Papa Gading. Maksudnya emang udah kenal juga, emang teman-teman main-main sama-sama aja, ikut happy. Malah kemarin pas lihat story-nya dari temen kan, aku langsung gini, weh, ulang tahun, ikut mengucapkan sama ulang tahun, ya semuanya yang happy-happy aja lah. Sementara Gading tengah bahagia lantaran telah menemukan sosok pengganti Gisel. Sebaliknya Gisel nelangsa, hatinya galau, pasalnya Rino Sudarjo meninggalkan Gisel tanpa alasan hingga meng-unfollow Gisel. Siapa sih yang mau ujungnya gak bersama gitu. Cuman kalau emang masih jalannya begini, yang pasti kita tetap saling mendoakan. Butuh yang udah siap, yang udah dewasa.